Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita bertemu dengan Ketua Himpaudi Kabupaten Purworejo yang sangat cantik. Karena keikhlasan beliau, Allah mengirimkan sesuatu yang akan diceritakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Lia. Memang benar apa yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan itu benar terjadi, saya mengalaminya saat berjuang memperjuangkan diklat dengan bantuan pemerintah. Waktu itu kami mengurus SPJ. Saat sholat di stasiun Gambir, waktu itu kami menemukan barang yang berkilau, dan itu adalah sebuah cincin. Dan ini adalah cincin emas putih yang luar biasa. Saya kira adalah imitasi ternyata emas putih, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ini berlian. Luar biasa. Namun ini belum kami cek, dan pernah ditaksir oleh seorang ibu dokter ya, karena ibu dokter itu baru saja membeli cincin yang sama dengan ukuran yang lebih kecil, harganya itu 26 juta. Masya Allah. Ini ditaksir seharga 60 juta. Luar biasa. Ya. Rezeki yang mukjizat dari Allah ya. Dari Allah, kiriman. Pejuang PAUD, guru PAUD, jangan khawatir soal rezeki. Meskipun gajinya kecil, insya Allah akan memberikan yang lebih besar lagi. Iya, luar biasa, hebat banget. Terima kasih Bu, jadi amal baiknya. Amin, amin. Amin.